Untuk mengerjakan soal ini, kita langsung saja pakai rumus, ya. Ada persamaan garis oleh rotasi di pusat 0,0. Kalau pusatnya nggak 0,0, ada modifikasi sedikit nanti. Nah, rumus utamanya, ya, jadi x aksen y aksen itu nanti akan sama dengan, nah di sini matriksnya itu adalah cos theta sin theta min sin theta cos theta. Ya, nanti dikalikan x y. Sudah ini. Kita masukkan nilainya. Ya. Jadi x aksen y aksen itu nanti akan sama dengan apa? Nah, langsung saja tetanya dimasukkan 45. Cos 45 setengah akar 2. 1 per 2 akar 2 di sini sama. Semuanya setengah akar 2. Ya, 1 per 2 akar 2. Ini negatif ya. Nah, di sini kalikan x y. Maka kalau kita kalikan setengah akar 2 x, ya ini baris dikalikan kolom ya. Jadi x aksennya ini nanti, ya, x aksen itu akan sama dengan 1 per 2 akar 2 x, ya, min 1 per 2 akar 2 y, ya. Kemudian y aksennya itu nanti akan sama dengan 1 per 2 akar 2 x plus 1 per 2 akar 2 y. Ya, padahal kita ingin cari x dan y nya ya. Nah, maka ini bisa kita jumlahkan. Ya, ini kita jumlahkan. Kita jumlahkan. Dan nanti akan ada yang satu dikurangkan ya. Kalau kita jumlahkan berarti x aksen tambah y aksen ini akan sama dengan akar 2x ya, setengah akar 2 tambah akar 2 ini habis ya, maka ya ini nanti akan menjadi x nya adalah ya 1 per akar 2 x aksen tambah 1 per akar 2 y aksen, semua dibagi akar 2 ya. Nah, kalau ini kita jumlahkan x aksen y aksen ya, apa adanya kita tulis dikurangi 1 per 2 akar 2 y ya, di sini 1 per 2 akar 2 x ditambah 1 per 2 akar 2 y, kalau ini kita kurangkan maka ini akan menjadi min akar 2y, ini akan sama dengan x aksen min y aksen, atau y aksen min x aksen itu akan sama dengan akar 2y ya. Seperti itu. Atau ya, ini y sama dengan 1 per 2 1 per akar 2 ya, y aksen dikurangi 1 per akar 2 x aksen. Ya, semua kita bagi akar 2. Nah, persamaan ini y-nya ini aslinya ini kita ganti apa? Y-nya ini kita ganti ini. 1 per akar 2 ya, y aksen dikurangi 1 per akar 2 x aksen. Ya. Ini akan sama dengan akar 2 kali x, x-nya kita ganti dengan dalam kurung 1 per akar 2 x aksen tambah 1 per akar 2 y aksen. Ya, itu tambah ya. Betul. Maka di sini 1 per akar 2 y aksen dikurangi 1 per akar 2 x aksen itu sama dengan, ini akar 2 nya kalikan ke dalam tinggal menjadi x aksen ditambah y aksen. Jadi kan y sama dengan y aksennya dikumpulkan ya. Maka kalau dikumpulkan min
ya, 1 per akar 2 x aksen ya. Ini konstantanya jadi nggak ada kemana ini. Oh, ditambah akar 2 ya. Ditambah akar 2. Nah, ini akar 2-nya belum. Ditambah akar 2. Ya. Sekarang kita kumpulkan Y-nya ke kiri gitu aja deh. Y-nya ke kiri kan diinginkan seperti itu. Bentar. Ini tadi kurang plus akar 2. Y-nya dikumpulkan ke kiri. Ini plus akar 2. Maka 1 per akar 2 dikurangi 1 dalam kurung Y sama dengan X aksen, ini Y aksen ya, dikurangi 1 per akar 2 X tambah akar 2 ya, masih panjang ya. Ini disamakan penyebutnya menjadi akar 2, 1 dikurangi akar 2 per akar 2 sama dengan X aksen min 1 per akar 2 X tambah akar 2, semua dikalikan akar 2 mungkin ya, biar lebih sederhana. Ini Y, semua dikalikan akar 2. Ini akan menjadi 1 min akar 2 Y sama dengan akar 2 X min X tambah 2 ya. Masih panjang ini ya. Maka Y sama dengan akar 2 dibagi 1 min akar 2 dikurangi X dibagi 1 min akar 2 tambah 2 dibagi 1 min akar 2. Wait a minute. Ini ada yang bisa kita hemat ini perhitungannya. Bisa kita hemat. Ini kan 1 min akar 2 Y ini adalah akar 2 min 1 X tambah 2. Semua dibagi 1 min akar 2 ya. Ini akan menjadi min X ya. Ini Y sama dengan min X ditambah 2 per 1 min akar 2. Dan ada yang seperti itu. Tidak ada. Wah, ini tinggal merubah bentuknya aja. Ya, idenya seperti itu intinya. Ya.